Ada yang aneh dari unggahan terbaru dari pedangdut Lesti Kejora. Lesti Kejora baru saja memperbarui unggahan di laman media sosial pribadinya. Namun, bukan foto yang diunggah di feed melainkan potret yang dipajang di Insta Story. Istimewanya foto tersebut tak lain adalah sosok sang suami tercinta, yakni Rizky Billar. Hal yang menarik adalah kejadian aneh terjadi saat tangkapan foto tersebut diunggah. Sosok misterius hadir dalam foto tersebut yang bikin Lesti merinding. Apa yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Pedangdut cantik Lesti Kejora diduga mengabadikan foto Candid Billar saat sedang foto bekerja. Hal itu terlihat dari angle Billar yang difoto dari arah samping kala pasang wajah dengan mode serius. Rizky Billar terlihat memakai jaket berwarna hitam dan celana putih. Ia agaknya tak menyadari sedang difoto oleh sang istri tercintanya. Pasalnya, tatapan Billar fokus pada layar komputer yang ada di hadapannya. Namun di saat ada sebuah cerita yang menarik dibagikan dari salah satu akun di laman media sosial hari ini yang menceritakan kejadian aneh di saat Lesti Kejora mengambil foto itu. Akun yang disinyalir adalah orang dekat dari Lesti Kejora itu membagikan pengalaman pribadinya merinding saat diceritakan oleh Lesti Kejora. Foto yang viral itu dibahas di laman misteri hari ini. Lesti Kejora secara mendadak terdiam saat sesuatu yang melintas sebelum pengambilan gambar itu. Rudy Manik menceritakan dalam lanjutannya, Lesti sempat terkejut namun dirinya menganggap itu adalah halusinasi sesaat saja yang berkemungkinan menghasilkan gambaran metamorfosa akan sesuatu hal. Sementara Lesti yang diam-diam mengabadikan potret tampan suaminya ini pun mengunggah di instastorynya. Ia juga menyematkan keterangan yang begitu mendalam dan sangat menyentuh tepat di sisi sosok Billar. Melalui unggahannya itu, Lesti menumpahkan isi hatinya tentang sosok sang suami. Berdasarkan pengalaman pribadi dari beberapa orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan di bidang metafisika, memang terkadang hal seperti itu sering dialami oleh siapa saja. Yang dialami Lesti Kejora kali ini juga terjadi dalam beberapa orang yang sering melamun dan kelelahan, dan itu adalah hal yang biasa saja terjadi. Namun, ada juga beberapa orang-orang tersebut memiliki kelebihan bisa melihat khodam yang kuat sehingga bayangan-bayangan itu kerap sekali hadir dalam kehidupannya. Selanjutnya, Lesti Kejora mengawali tulisan mendalamnya dengan sebuah rangkaian doa. Tak diketahui kegiatan apa yang sedang mereka lakukan, namun Lesti memanjatkan harapan agar hal yang sedang dikerjakan oleh suaminya ini berjalan dengan lancar. Masya Allah, tabarakallah, tulis Lesti Kejora pada unggahan instastorynya itu, Senin 17 Juli 2023. Insya Allah selalu memudahkan langkah kakak, amin, ujarnya menambahkan emoji manis berupa hati merah serta tangan mengadah seperti orang berdoa pada umumnya. Selanjutnya, Lesti Kejora menuliskan isi hati yang terdalam. Ia membeberkan bagaimana sikap Rizky Billar kepada dirinya. Lesti nampak begitu bersyukur lantaran Billar selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya. Tak hanya itu saja, Lesti Kejora juga menyebutkan bagaimana Rizky Billar adalah sosok yang selalu bekerja keras. Pada kesempatan itulah Lesti agaknya ingin menyampaikan perasaannya yang sangat berterima kasih kepada sang suami tercintanya itu. Terima kasih selalu support karir aku dan selalu kasih yang terbaik buat aku dan selalu kerja keras mewujudkan apa yang aku mau, pungkas Lesti Kejora lagi dengan emoji tak kalah harunya. Kabar terbaru hari ini membuat seketika warganet memiliki ragam tanggapan yang berbeda. Memang Dedek Lesti itu adalah orang yang spesial luar biasa, dan saya yakin Kodam Dedek itu luar biasa juga, karena menurut Al-Quran memang setiap manusia memiliki kodamnya sendiri-sendiri dan itu bisa nampak kepada orang-orang pilihan. Dedek adalah orang pilihan, buktinya saja suaranya bikin merinding saat Dedek melakukan nyanyi Bambung Hideung.
dan selalu trending terkenal di mana-mana. Di sisi yang lainnya, Rizky Billar memang sudah lama menahan emosi dari para haters yang akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Hal itu yang mendorong Rizky Billar akhirnya membuat kembali laporan ke pihak kepolisian. Apalagi video terbarunya hari ini yang baru saja diunggah di laman media sosial tagar Leslar. Dalam video tersebut nampak Rizky Billar satu meja makan bersama manajer baru wanitanya Cimeri dan salah seorang wanita lainnya yang nampak dalam unggahan itu. Nah, baru saja video itu diunggah, tiba-tiba saja ada beberapa netizen yang mengomentari dengan nada-nada negatif. Rizky Billar yang dituding terlalu dekat dengan wanita-wanita baru itu. Tudingan inilah yang membuat warganet bereaksi dengan tambahan cuitan yang lainnya. Saya lihat yang disampaikan Mas Rizky memang cukup lama menahan diri atas hal ini, sehingga mau enggak mau dilakukan upaya yang signifikan dengan cara ini melaporkan, kata kuasa hukumnya. Sayang, Sadrasus Kadi belum dapat mengatakan siapa saja pemilik akun yang dilaporkan oleh Rizky Billar. Begitu juga dengan kemungkinan perdamaian yang bakal menjadi pilihan dalam penanganan kasus ini. Iya, nanti kita lihat perkembangan perkara seperti apa. Sampai saat ini saya belum bisa beri kepastian karena memang masih dalam proses penyelidikan, pungkasnya. Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui akan kembali mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis mendatang. Menurut kuasa hukum Rizky Billar yang baru Sadrasus Kadi, kedatangan pasangan itu untuk menindaklanjuti laporan Rizky Billar terhadap beberapa akun haters di media sosial. Rizky Billar sudah membuat laporan terhadap beberapa akun di media sosial sejak awal Januari. Penyidikan dari Polda Metro Jaya memanggilnya untuk mengcrosscheck keterangan atas laporannya. Mas Rizky dan Mbak Lesti hadir di Polda Metro Jaya untuk melakukan atau menindaklanjuti proses hukum yang berjalan, yaitu dimintai keterangan dan klarifikasi terkait laporan yang sudah masuk di Polda Metro untuk kasus beberapa akun di media sosial yang telah kami laporkan, ucap Sadrasus Kadi di kantornya kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Kalau begini tindakan, biar tukang fitnah dan tukang penghujat kapok dijera hukuman penjara sampai mati. Kita manusia tidak ada yang sempurna, semua pernah berbuat salah. Jadi alangkah bijaknya apabila kita bisa saling memaafkan satu sama yang lainnya. Itulah ragam komentar yang telah dicuitkan di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Demikianlah berita ini dilansir, sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.